3 kapal asing berbendera Malaysia diledakkan di perairan Kuala Langsar. Proses peledakan kapal ini disaksikan langsung Kapolda Aceh Irjen Hussein Hamidi. Eksekusi kapal yang terbukti mencuri ikan ini sebagai komitmen pemerintah Indonesia memberantas kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Ketiga kapal yang diledakkan sebelumnya ditangkap kapal patroli Lori 3018 milik Polisi Perairan Mabes Polri selama bulan Februari hingga Maret di wilayah perairan Aceh Timur dan Langsar. Selain di Langsar, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meledakkan 28 kapal ikan asing di 6 lokasi di wilayah Indonesia.